Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Hai Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo dapat kesempatan melihat-lihat harga ban. Nah, itu apa aja bannya yang ada di Planet Ban. Nah, ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Denny, Mas. Nah, selamat malam, Mas Denny. Malam, Mas. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah update harga terbaru ban ring 14. Ring 14. Ini untuk Matic, Mas. Matic ya? Matic. Dari berbagai macam merek. Dan ini tempatnya ada di mana, Mas? Kalau kita sekarang? Ini lagi di Planet Ban Kaliwates, Mas, di depan Argo Puro Jember. Ah, depan Argo Puro Jember. Jadi kalau kalian lihat sekarang itu di lampu merah Argo Puro, Mas, ya? Iya. Nah, itu kalau dari arah Surabaya itu ke kiri Argo Puro. Nah, itu di seberang jalannya. Iya. Nah, ini lengkap banget, dan kali ini adalah harga-harga ban yang ada di Planet Ban untuk motor Matic. Kita mulai dari yang sebelah kiri apa? Ya, sebelah kiri. Sebelah kiri. Itu ada apa saja? Ini dari Corsa Planetto, Mas. Yang ini khusus ban depannya Mio. Mio? Mio. Itu ban depan ya? Ban depan 70-90. Mas. Untuk harganya sendiri 183. 183 per iya. Agustus 2022 ya? Per Agustus 2022. Corsa apa ini? Corsa Planetto. Corsa Planetto. Ini bentuknya ginilah ya? Iya. Nah, bentuknya ya cukup keren lah ya. Ini iya. Khusus Mio ya? Jadi khusus Mio, Mas. Untuk beat nggak bisa ya? Untuk beat bisa, cuma nanti lebih kecilan nanti. Oh, gitu. Ukurannya lebih kecil. Iya. Kalau untuk beat sendiri ukurannya standarnya itu 80-90. Mm-hmm. Kalau Mio itu lebih kecil. Lebih kecil lagi. Ini, Mas. Iya. Untuk beat 80-90 standarnya. Kalau Mio 70-90. Iya. Nah, ini ada ukurannya ternyata. Untuk standarnya alternatif ya. Iya. Beat Vario. Nah, oke, kita ke sebelahnya yaitu untuk Presa ya. Ya, Presa ini produk dari Maxxis. Presa Plan itu khusus di Planet Ban. Jadi ada tulisannya Planetto, Presa Planetto. Presa Planetto. Jadi iya, kalau kalian ada merek Presa Planetto itu produksi Maxxis ya? Produksi dari Maxxis. Maxxis dan iya, hanya dijual di Planet Ban. Di Planet Ban, dikhususkan di Planet Ban. Ah, ini harganya berapa, Mas? Harganya sama, 183. 183. Iya, jadi untuk Corsa sama ini sama lah ya. Sama, sama. 183. Lah ini kayaknya mulai agak mahal ini. Nah, apa ini? Aspira Sportivo, Mas. Ukurannya lebih besar, 90-80. Itu ban depan belakang sama lah ya. 90-80 ini khusus Vario yang baru. Khusus Vario yang baru 160 apa? 150 yang oh, full LED. Iya. Yang 125 juga berarti iya, ya. Bisa 125. Ini agak panjang kalau dari ban standar. Hmm. Ini abses satu tingkat gitu kan. Iya, ini produksi PT Astra ya. Badiannya cukup keren aja. Iya. Dengan apa? Badian-badian keren. Harganya? Ini harganya 275, Mas. 275. Iya. Sama dengan Aspira. Ya, sama Aspira juga, Mas. Oh. Cuma bedanya ini cuma beda di motifnya saja. Yang iya, ini yang front, yang ini yang rear. Iya. Ini Aspira mirip anu ya? Mirip Pirelli ya? Mirip, Mas. Mirip-mirip ya, Mas. Mirip-mirip ya. Iya. Mirip. Terus habis itu kita berlanjut yang Presa Planetto khusus beat yang kan standar yang tubeless. Iya, yang tubeless ya. Dipakai di Mio bisa? Bisa. Anggapannya kalau pakai Mio itu dia abses, Mas. Naik abses, satu tingkat. Iya, iya. Jadi Presa Planet itu seperti kita ulang, mungkin ada yang belum ngeh ya dari tadi. Presa Planet itu hanya ada di Planet Ban. Planet Ban. Badiannya kayak gini dan ini produksi dari Maxxis. Maxxis. Ah, itu harganya sekitar yang depannya 222, belakangnya belakang 254. 254.000. Oke, okay, kita lanjut ke ini kayaknya impor atau apa ini Michelin ini? Ini produknya Michelin, Mas. Michelin ya? Iya. Ini yang ini yang City Gipro ya. Yang nah, jadi giput ukuran 70-90-14 yang khusus Mio yang tadi seperti Mio. Cuma harganya 258. Iya. Nah, terus habis itu kalau yang untuk ini Michelin Sirac Street ukurannya 80-90-14. Ah. Depannya ini Beat. Beat ya. Beat Vario, Vario yang 2016. Mas Bejo dulu pernah beli buat Suzuki Next. Iya, nah, iya. Udah ada videonya ya. Iya, iya, iya. Itu harganya sekarang 394. 394. Itu satu setengah tahun yang lalu itu harganya kalau enggak salah ya 370-an kalau enggak salah. Iya. Naik 24.000. Iya. Terus habis itu sebelahnya yaitu ya, ini City Gripro. Sama ya City Gripro juga ya. City Gripro. Harganya 310.000. 310.000 City iya. Gripro 310.000 depan ini ya? Ban depan. Ukuran 80-90. Iya, terus habis itu baru ini yang produk terbaru dari Michelin. Ya, ini badiannya keren ya. Apa namanya? Yang ini Michelin City Extra. City Extra. Lah, City Extra itu benar-benar yang paling baru dari Michelin ya ini. Iya.
jadi model Astra baru dari Michelin. Bahkan yang di untuk yang apa? Untuk yang sepedanya Mas Bejo NMAX belum ada kayaknya. Belum ada kalau yang ini. Iya, ini belum ada. Yang ada Pilot Street sama City Grip Pro ya. Itu harganya 3. Yang harganya yang depan 335. Heeh. Yang belakang 389. 389. Nah, terus habis itu selanjutnya yaitu ini khusus Michelin Pilot Street yang sudah banyak beredar di pasaran. Sudah sangat populer. Populer banget. Hampir semua penonton Mas Bejo itu tahu lah. Iya. Pilot Street sekarang update terbaru harganya ini Mas ya? Harganya 407. 407. Iya. Ini menjadi yang paling mahal karena ya paling populer juga. Iya. Enak banget ini dipakai ini. Teman saya ada yang punya. Aman lah. Top lah. Top ya. Nah, ini kok nyempel Corsa di tengah gimana ceritanya? Iya, Corsa ini yang ukuran 80-80 Mas. Oh. Iya. Jadi lebar sama tingginya sama. Iya, iya. Ini peruntukannya kalau ban standarnya tuh Yamaha seperti Yamaha Soul GT. Soul GT. Iya, 80-80 dipakai ke beat bisa. Bisa. Kalau nyari yang prefer bannya yang lebih donat. Iya, jadi yang lebar sama tingginya sama. Lebar sama tingginya sama. Harganya 261 ya. 261. Biasanya yang pakai ini yang buat San Mori ya. San Mori yang suka bagus. San Mori pakai ini keren banget itu. Iya. Nah, kita beralih ke ini bisa dibilang Rojone enggak? Enggak lah ya. Kalau ini dibilang Pirelli? Tergantung. Tergantung ya. Kalau cuma di aspal saja memang top lah gitu. Top ya. Iya. Kalau untuk Pirelli itu top. Iya, top lah. Cuman kalau untuk di tanah ya mungkin kan buatan manusia kan ada kekurangan ada kelebihan, mungkin seperti itu. Kita lihat harganya aja wis ya anunya. Lah ini untuk Rosso Sport ya, Diablo Rosso Sport. Diablo Rosso Sport. Bentukannya gimana Mas itu? Keren ya. Bentukannya motifnya bagus Mas, bagus, seperti ya? Seperti ini yang khusus motor sportnya itu tapi diperuntukkan khusus matic. Matic ya. Jadi ini semuanya Diablo Rosso ya. Diablo Rosso dari ini semua. Bentuk-bentuknya dari Pirelli semua, cuman beda, yang membedakan adalah ukurannya ya. Ukurannya. Nah, kalau untuk ukuran Mas, saya mau tanya Mas. Ini ring 14 beda-beda berarti untuk peda yang berbeda-beda juga ya? Beda-beda juga Mas. Oh. Kalau yang ini yang 70-90 seperti yang tadi. Untuk Mio sebenarnya, standarnya Mio. Mio Max Spin itu sama. Terus kalau yang ini yang khusus Mio Soul GT. Mio Soul GT. Iya, 80-80 dipakai ke beat bisa, bisa. Bisa. Ukurannya nanti donat. Donat ya. Lah, ini harganya ini ya berarti ya. 216. Untuk apa namanya? Mio ya. Iya. Yang ini untuk beat juga bisa ya. Iya, bisa juga. Ini 273 sama 278. 278. Nah, terus yang agak besar? Yang agak besaran ini Vario mungkin ya. 357 Mas. Untuk Vario 150. Vario 150. 2018. Yang full LED depan belakang. Lang 106 Vario 160? Kalau 160 kurang itu ya. Plus standar depannya ini. Itu standar depan? Standar depan. Oh, standar depannya ini ya. Iya, belakangnya 120. Oh, gitu. Iya. Nah, itu harganya ini ya. Ini untuk Vario yang 150 sama 125 lah ya. Iya. Itu harganya 320. Iya. Terus yang besar ini 357 ya. Iya, 357. Ban depannya Vario 150 yang 2018 sama yang ini ban depannya Vario untuk 160. Sama PCX juga ini. PCX ya. Iya. Karena memang yang bagian ban belakangnya itu ring 13 kalau enggak salah. Ya, yang baru ya, PCX sama ya, kalau PCX ring 13, kalau Vario 160 ring 14 ya. Anu 13 ya? Sama, enggak tahu lah ya, pokoknya itulah ya. Ya, itu yang bisa kita apa? Kita sebutkan ya dari tadi untuk harga-harganya. Cuma ini untuk tips Mas, untuk cara memilih biasanya kalau di Planet Ban pasti diberi tips sebelum biasanya apa itu? Kalau dari kita sendiri, pemilihan. Planet Ban kita kembalikan ke kebutuhan ya. Iya. Kebutuhan. Maunya yang seperti apa, Mas? Maunya yang awet atau cari yang empuk atau cari yang empuk awet gitu. Iya. Jadi kembali lagi ke yang mau beli ya. Ke yang mau beli. Pilihnya apa, sukanya apa kayak gitu ya. Soalnya kalau menurut pendapatnya kita enak belum tentu orang lain enak. Iya, karena yang pakai kan customer. Jadi Planet Ban selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Iya, seperti itu. Takutnya nih kalau kita ngasih tahu ini enak, benar menurut kita enak, ternyata yang pakai kurang cocok, nah itu yang nggak enak. Iya, jadi kembalikan lagi nanti. Kita kembalikan ke keutamaan dari para pengguna. Iya. Ya mungkin terima kasih. Ya, sama-sama. Dengan sampai ketemu di lain kesempatan Mas. Ya, Mas. Karena besok kita akan ada video pasang ban NMAX rahasia. NMAX bannya rahasia. Terima kasih Mas. Jangan lupa like, comment dan subscribe di Ai Bejo.